Agensi-agensi kerajaan berkaitan banjir kini lebih bersiap-siaga dan bertindak pantas untuk berdepan gelombang kedua banjir. Jelas Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali, agensi seperti ATM, PDRM dan JBPM bergerak lebih cepat berdasarkan pengalaman menghadapi gelombang pertama sebelum ini. Memang betul lah, selepas pada kita mengadakan mesyuarat hari ini, apa yang kita masih bergerak, kita bergerak dengan begitu cepat kerana pengalaman yang kita lalui daripada gelombang pertama lah. Dan kita berharap, kita berdoa juga lah, mudah-mudahan gelombang kedua sekiranya berlaku ini kita telah cukup bersedia lah. Terutama sekali bagi saya lihat negeri-negeri di Pantai Timur ni memang dari segi kesiapsiagaan mereka dah ada pun. Mereka dah sering kali dilanda bencana banjir. Terdahulu, beliau menghadiri taklimat agensi berkaitan banjir di Ibu Negara. Masyarakat diminta sentiasa berwaspada dengan ramalan cuaca yang dikeluarkan Met Malaysia.